Terungkap fakta. Ternyata Indonesia sangat berminat terhadap pada rudal S-400 Rusia yang mematikan. Sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia menjadi sorotan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dikenal dengan nama lengkapnya, S-400 Triumph, sistem ini merupakan salah satu sistem pertahanan udara tercanggih yang dimiliki Rusia dan telah menarik perhatian banyak negara, termasuk Turki, Indonesia, dan China. Meskipun demikian, Rusia terus memasarkan S-400 sebagai salah satu sistem pertahanan udara terbaik di dunia, dan ketertarikan negara-negara besar lainnya menunjukkan betapa berpengaruhnya teknologi ini di pasar internasional. S-400 adalah sistem rudal permukaan ke udara, SAM, yang dirancang untuk melindungi wilayah udara dari berbagai ancaman, termasuk pesawat tempur, rudal balistik, rudal jelajah, dan drone. Salah satu keunggulan utama S-400 adalah kemampuannya mendeteksi dan menembak jatuh target pada jarak hingga 400 km dan ketinggian hingga 30 km. Sistem ini juga mampu melacak hingga 300 target sekaligus dan memiliki waktu reaksi yang sangat cepat, menjadikannya salah satu sistem pertahanan udara yang paling ditakuti di dunia. Selain itu, S-400 dilengkapi dengan beberapa jenis rudal dengan jangkauan dan kemampuan berbeda, memungkinkan fleksibilitas dalam respons berbagai ancaman. S-400 telah menjadi pilihan utama bagi beberapa negara yang mencari sistem pertahanan udara canggih. Salah satu pembeli terbesar adalah Turki, yang menjadi anggota NATO pertama yang membeli sistem ini dari Rusia. Keputusan Turki membeli S-400 telah memicu ketegangan dengan Amerika Serikat dan NATO, yang khawatir tentang potensi dampak keamanan dan integrasi sistem tersebut dengan peralatan militer NATO. Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan besar dengan Rusia untuk membeli S-400, meskipun ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat di bawah Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA. Indonesia sangat memandang S-400 sebagai komponen penting dalam memperkuat pertahanan udara mereka di tengah meningkatnya ketegangan regional. Pembelian S-400 tidak lepas dari kontroversi. Amerika Serikat telah menekan negara-negara sekutunya untuk tidak membeli sistem ini, dengan alasan bahwa integrasi S-400 dengan peralatan militer barat dapat menyebabkan risiko keamanan, terutama dalam hal teknologi dan informasi sensitif. Turki, misalnya, menghadapi sanksi dari AS akibat pembelian ini, termasuk dikeluarkan dari program pesawat tempur F-35. Dari segi teknologi, akuisisi S-400 oleh negara-negara non-Rusia juga menghadirkan tantangan unik terkait integrasi sistem ini dengan perangkat keras dan perangkat lunak militer yang ada. Salah satu kekhawatiran utama yang disuarakan oleh NATO adalah bagaimana S-400 akan beroperasi di samping teknologi militer barat tanpa mengancam keamanan data sensitif. Hal ini khususnya menjadi perhatian besar bagi Turki, yang selama bertahun-tahun mengandalkan peralatan militer dari Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa Rusia mungkin akan mendapatkan akses terhadap data tentang pesawat tempur generasi kelima barat seperti F-35, melalui interaksi sistem S-400 dengan radar dan teknologi pertahanan udara lainnya. Ini merupakan salah satu alasan utama mengapa Amerika Serikat bereaksi keras terhadap pembelian S-400 oleh Turki, termasuk dengan menjatuhkan sanksi dan mengeluarkan Turki dari program F-35. Di sisi lain, negara-negara seperti India yang memiliki hubungan pertahanan dengan berbagai kekuatan global, termasuk Rusia dan Amerika Serikat, menghadapi dilema dalam hal integrasi S-400 dengan sistem pertahanan yang lebih luas. Kendati demikian, India dan negara-negara pembeli S-400 lainnya yakin bahwa sistem ini adalah investasi strategis yang tak ternilai, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Keputusan beberapa negara untuk membeli S-400 tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral antara negara pembeli dan Rusia, tetapi juga berdampak pada dinamika geopolitik secara lebih luas. Di tengah ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, S-400 menjadi salah satu alat diplomasi strategis Rusia dalam memperkuat pengaruhnya di berbagai kawasan, termasuk Asia, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Amerika Serikat selama ini mendominasi pasar senjata global dengan penjualan teknologi canggih seperti sistem Patriot dan pesawat tempur F-35. Namun, dengan meningkatnya popularitas S-400, terutama di antara negara-negara yang sebelumnya menjadi mitra dekat AS, Rusia berhasil menantang dominasi tersebut. AS terpaksa menanggapi dengan sanksi dan tekanan diplomatik, tetapi hal ini tidak selalu berhasil mencegah pembelian S-400, terutama dalam kasus India dan Turki. Turki, sebagai anggota NATO, telah menghadapi kritik keras dari sekutu baratnya karena pembelian S-400, yang dipandang sebagai langkah yang dapat melemahkan kesatuan NATO. Selain itu,
Langkah ini memicu pertanyaan tentang masa depan kerjasama militer antara Turki dan Barat. Di sisi lain, Turki menganggap pembelian tersebut sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan nasionalnya dan sebagai wujud kemandirian dalam memilih teknologi militer. Indonesia, yang juga memilih S-400, memiliki alasan strategis yang kuat. Dengan ketegangan yang meningkat di perbatasannya dengan Cina dan Pakistan, India melihat S-400 sebagai langkah penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara dan menjaga keamanan nasionalnya. Meskipun ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat, India tetap berkomitmen dengan keputusan pembelian S-400, menunjukkan betapa pentingnya sistem ini dalam konteks keamanan Asia Selatan. Bahkan dengan keberhasilan S-400 dalam menarik perhatian negara-negara besar memperlihatkan posisi kuat Rusia dalam pasar senjata global. Meskipun banyak negara menghadapi tekanan dari Barat untuk tidak membeli sistem ini, kemampuan teknis dan keunggulan strategisnya membuat S-400 tetap diminati. Bahkan, Rusia telah melanjutkan pengembangan teknologi lebih lanjut, dengan kabar bahwa sistem penerusnya, S-500 Prometheus, sedang dalam tahap pengembangan akhir. S-500 diharapkan akan memiliki kemampuan yang lebih canggih, termasuk kemampuan untuk menghadapi rudal hipersonik dan target di luar angkasa, menjadikannya pilihan pertahanan udara yang lebih futuristik. Ini menunjukkan bahwa Rusia terus berinovasi di sektor pertahanan udara, yang dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri persenjataan global. Keputusan negara-negara untuk mengakuisisi S-400 tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap pertahanan nasional mereka, tetapi juga berpotensi mempengaruhi strategi militer jangka panjang. Misalnya, di wilayah-wilayah yang rawan konflik, keberadaan sistem pertahanan canggih seperti S-400 dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional. Di Timur Tengah, pembelian S-400 oleh negara seperti Turki dan potensi minat dari negara-negara lain di kawasan ini bisa memicu perlombaan senjata baru. Negara-negara yang berseberangan secara politik dengan pembeli S-400 mungkin akan merespons dengan meningkatkan investasi dalam pertahanan mereka atau beralih ke teknologi pertahanan dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat atau Eropa. S-400 tidak hanya memengaruhi negara-negara yang membelinya, tetapi juga berdampak signifikan terhadap strategi pertahanan global. Sistem ini menantang dominasi Barat dalam penjualan senjata dan teknologi pertahanan, terutama dengan meningkatnya minat dari negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Keberhasilan ekspor S-400 menunjukkan bahwa ada permintaan tinggi terhadap sistem pertahanan canggih yang tidak tergantung pada teknologi Barat, terutama di tengah meningkatnya ketegangan global dan kompetisi militer antar negara besar. Pembelian S-400 oleh negara-negara non-NATO seperti India, dan bahkan negara anggota NATO seperti Turki, menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan dalam hal aliansi militer mulai bergeser. Negara-negara tersebut mencari diversifikasi dalam sistem pertahanan mereka untuk menghindari ketergantungan penuh pada satu blok kekuatan. S-400 memberi mereka opsi strategis yang lebih luas, terutama dalam menjaga kemandirian pertahanan. Keputusan negara-negara untuk membeli S-400 juga menunjukkan bahwa pasar senjata global sedang berubah. Meskipun AS dan Sekutu Barat tetap menjadi eksportir senjata terbesar, negara-negara seperti Rusia dan Cina semakin memainkan peran penting dalam menyediakan alternatif sistem pertahanan. Keberhasilan Rusia menjual S-400 membuka peluang bagi negara-negara untuk memilih peralatan militer dari berbagai sumber, menciptakan pasar yang lebih kompetitif.